Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo semua, saya menjadi Skarita, absen 24 dari kelas 12 IPA 4 dari kelompok 5 IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perkembangan IPTEK ternyata tidak hanya membawa dampak positif, namun juga ada dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, terkhusus untuk aspek ekonomi. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bincang-bincang bareng 3 narasumber kita. Oke, sekarang kita bersama 3 narasumber kita, yaitu saya Nisa Yulani, saya Gifon Hakim, saya Asya Intarita. Sekarang saya akan membacakan permasalahan pertama, yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Nah, dari pernyataan tadi, bagaimana tanggapan Anda? Saya setuju dengan pernyataan yang telah Anda katakan barusan. Bisa kita lihat contoh produk lokal yang telah tergeser dengan adanya produk asing adalah laptop merek Axio dan juga Xerox. Kedua brand lokal tersebut tidak mampu bersaing dengan brand laptop asing, contohnya Acer, Lenovo, dan juga sebagainya. Sebenarnya dengan spesifikasi yang sama, laptop lokal dan juga laptop asing tidak jauh bedanya. Hanya saja yang membedakan adalah cara pandang merek tersebut dan juga Indonesia belum mampu menguasai industri komponen laptop. Selama ini Indonesia hanya ada industri perakitan, belum ada komponen-komponennya, sehingga komponen-komponen yang dibutuhkan harus diimpor dari luar negeri. Dengan adanya aktivitas impor tersebut, bisa komponen-komponen yang dibutuhkan tersebut dikenai biaya masuk. Alhasil, harga laptop lokal menjadi lebih mahal daripada harga laptop asing. Oh iya. Baik, yang Anda sampaikan tadi, jadi Indonesia sendiri itu sudah mampu menciptakan laptop gitu kan ya? Namun kita kalah dalam segi komponennya, kurang dari apa, Indonesia belum mempunyai sumber daya manusia yang mampu membuat komponen itu sendiri, sehingga menyebabkan Indonesia harus mengimpor dari luar dan apa ya, mengakibatkan harga laptop yang lokal itu lebih tinggi daripada brand luar atau brand asing. Nah, menurut Anda sendiri solusinya ini gimana ya biar Indonesia biar bisa mengatasi permasalahan seperti itu? Tentunya Indonesia harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang paham dan juga menguasai industri komponen laptop. Dengan terkuasinya industri komponen laptop, kita tidak perlu lagi mengimpor dari luar negeri, sehingga harga laptop pun menjadi lebih terjangkau dan mampu bersaing dengan produk asing atau bahkan mengalahkan produk tersebut. Oke. Terima kasih narasumber pertama kita. Jadi di sini Indonesia harus mulai meningkatkan sumber daya manusianya agar brand lokal mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Lanjut ke narasumber kedua kita. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja ya. Kita saya akan bacakan dari permasalahan kedua. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintahan atas bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijadi secara ekonomi oleh negara investor. Nah, menurut kakak nih, gimana sih tanggapan Anda terkait permasalahan tadi? Ya, kalau menurut saya sih investasi asing memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi membawa keuntungan, namun di sisi lain juga membawa ancaman bagi pengusaha domestik. Investasi asing memang membuka peluang hadirnya teknologi baru dari luar negeri. Banyak perusahaan teknologi besar yang menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun di sisi lain, investasi asing juga menjadi ancaman bagi para pengusaha domestik lokal. Oh, begitu. Nah, untuk solusinya sendiri nih, dari kakak gimana ya, Kak, solusinya? Ya, kalau menurut saya sih, pemerintah seharusnya mewajibkan proyek yang dibiayai APBN atau APBD untuk tetap menggunakan produk luar negeri. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kualitas SDM kita supaya bisa bersaing dengan asing. Ke narasumber ketiga kita, halo Kak. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke. Langsung saja saya bacakan dari permasalahan ketiga.
akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Nah, dari kakak sendiri nih, gimana tanggapannya, Kak? Oke, jadi saya setuju dengan perkataan Anda. Saya ambil contoh pasar atau toko kelontong ya. Toko kelontong bersaing dengan Indomaret, Alfamidi atau Alfamart sama aja Indomaret. Jadi dilihat dari fisiknya saja jauh beda pasar kelontong. Yang pertama jelas bersih. Yang kedua mungkin ber-AC. Terus untuk bukti pembelian juga ada di kasir dan penghitungan juga efektif. Nah, terus kita melihat pasar kelontong sendiri, dia tempatnya apa adanya dan barangnya mungkin kurang berkualitas, kurang diperhatikan dan lain sebagainya, misal debu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi persaingan antara Indomaret atau minimarket dengan pasar kelontong ini sangat jauh dan menurut saya kasihan untuk pasar kelontong itu tertindas karena adanya Indomaret seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri nih, supaya pasar kelontong dan Indomaret itu bisa bersaing secara adil, secara baik, secara sehat, terus dari pasar kelontong sendiri biar nggak kalah saingnya itu gimana ya, Kak? Gini, sebenarnya berat ya untuk pasar kelontong menyaingi Indomaret karena yang saya sebutkan tadi. Tapi saya mungkin punya solusinya, seperti kita mengadakan delivery order atau DO. Nah, seperti itu kita jadi bisa mengantarkan barang yang mungkin jarak harga dengan Indomaret sedikit. Dengan DO tersebut kita tidak perlu pembeli tidak perlu keluar rumah, dia sampai rumah dengan selamat barangnya tanpa keluar dengan harga yang sama dengan Indomaret. Yang kedua mungkin kita promosi di WhatsApp atau Facebook seperti apa itu bawang berambang itu atau lain sebagainya. Langsung berketiga kita. Nah, jadi permasalahan ketiga tadi untuk solusinya sendiri adalah meningkatkan pelayanannya. Nah, dari ketiga permasalahan tadi untuk solusi utamanya adalah meningkatkan sumber daya manusianya agar bisa menciptakan generasi yang unggul bermutu dan bisa bersaing di pasaran internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber yang telah hadir pada kali ini. Dan semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan berbagai banyak topik. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.